Video kali ini sedikit berbeda. Gua akan mencabut nyawa. Bukan. Mencabut bulu hidung. Ini dia peralatannya. Sudah ada model untuk mencabut hidung yang jauh dari Sulawesi Tenggara. Dia bernama Ferry Alvaro. Dia blasteran dari Meksiko. Oke, langsung saja ke videonya. Caranya bagaimana? Ini dia, dan ada peralatan juga untuk videonya. Posisikan makhluk hidup berbaring seperti ini biar relax. Ini kita lihat dulu bulu hidungnya ya, sedikit. Kita jangan terlalu dalam ya, jangan terlalu dalam karena harus masih ada bulu hidung, jangan sampai habis ntar masuk air. Ini dia peralatannya, ini buat melarutkan si gel buat waxingnya. Sini udah cupnya, kita pakai cupnya saja. Ini sekali pakai tentunya. Lalu kita jadikan butiran buat ini. Kita masukkan. Oh, masukkan. Buat lubang kanan sama lubang kiri. Nah, ini kita bikin udah ke maksimal aja. Ini udah nyala. Tinggal kita tunggu. Kiranya ini mencair. Ini dia proses pencairannya seperti ini, udah hampir rata, udah rata semua, baru bisa kita colek sama ini tentunya. Ini juga sekali pakai. Oke. Yes, sepertinya sudah, ini sudah larut semua. Seperti ini, langsung kita colokan ke hidung. Pas hangat-hangat ini, hangat tentunya. Nah, kita satu-satu dulu. Kalau dua-duanya ntar gak bisa napas, dicabut mati lagi. Oke, kita tunggu sekitar 1 menit, baru kita cabut. Oke. Ini sudah 1 menit, mari kita cabut. Tentunya kita harus dengan protokol kesehatan. Memakai masker dan sarung tangan. Kita cabut. Langsung akar-akar kita cabut semua ya.
Oke, ini yang kedua. Nah, tinggal yang satu lagi. Tadi kan yang kiri, sekarang yang kanan. Colok-colok seperti gulali gini digulung-gulung. Ini pas harus lagi hangat langsung di ini kan, ke hidung. Dia langsung tercabut. Nah, segini cukup. Hangat ya, jangan dibiarkan lama-lama. Jadi bisa tunggu 1 menit. Buat yang mau waxing hidung, bisa datang ke Pain Hand Barber Shop di Jalan dan Mogot Baru, Jakarta Barat. Tentunya ini relax. Oke, pencabutan yang kedua. Kita jangan pelan-pelan, langsung saja seperti ini. Nah. Jadi bagaimana rasanya setelah di waxing hidung? Hidung berasa lega? Hidung terasa lebih lega, napas jadi nggak gatel-gatel. Ya, dan tentunya kita tidak mencabut semuanya ya, karena bulu hidung juga punya manfaat lebih seperti sebagai filter. Ya, jadi seperti itu. Barangan ya, ambil khususnya seperti tadi, dan kita jangan mencabut semuanya buat melegakan ini tidak ribet, disyukur karena itu ke dalam akarnya cabutnya. Ini juga bisa buat bulu setia atau bulu halus lainnya juga bisa. Itu yang bulat yang tadi itu buat hidung, khusus buat hidung. Oke, jadi sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Subscribe juga.